Yo, what up everybody? Korang dalam channel aku sekali lagi, Hasif Mega. Dan kali ini, hari ini kita nak buat apa, geng? Kita nak react satu lagu daripada OG legend bekas Tupac, Jufizo. Okay guys, welcome back to my channel. Kalau boleh tekan button subscribe untuk aku muncul di setiap notifikasi anda. Alright, so kalau boleh aku minta tolong support balik channel aku yang dah kena hack 5 bulan. Dah aku dah dapatkan balik ni. Aku perlukan rentak music terkini. Bukan, aku perlukan rentak untuk aku naikkan balik. Alright geng, apa khabar korang semua? Dah tengok ke reaction aku? Aku akan lebih aktif sikit untuk post berkenaan-kenaan dengan video. Okey, untuk berkenaan dengan distrack semalam yang aku baru post daripada Triples A. Alright, so aku harap korang jangan ambil hati. Alright, aku just mention Ayin Rahmat. Bukannya maksud aku nak tembak Ayin Rahmat ke tak. Aku just rasa benda tu rasa dekat Ayin Rahmat. Kalau bukan, it's okay. Jangan kecam-kecam, tak baik tau. Okay, tak lain tak bukan kita akan buat reaction lagu Jufizo Ciao featuring dengan MK dan J Park. Collaboration dengan orang Korea. Alright, tanpa kita buang masa, let's go. Let's rolling. Wow. Kau tengok cara pembukaan dia, aku memang suka lah. Kan? So dia ada Ciao dekat depan ni dan Jufizo di belakang dia. Dan yang paling gempak sekali adalah kereta kat belakang tu. Ini aku boleh dapat dekat mana kau tahu tak? Kalau aku main GTA je. Alright, aku main GTA, bukan GTA story ke apa. Aku main GTA Online Malaysia. Damn. Dan dia punya lighting biru tu yang buat berasa asap tu. Aku rasa banyak kos ni dia buat ni. Let's go. Selamat petang kepada yang datang. Oi, okay. Malam tadi aku usah form the untuk sekejap. Aku usah sekejap sebelum aku buat reaction. Aku tak tengok semua. Aku just open the beginning. Dia tak ada subtitle lah. Tapi kat sini dah ada subtitle. Selamat petang kepada yang datang. Yes. Terima kasih. Aku hadir. Wahai Abang Jufizo. Aku selalu jumpa Jufizo time aku kerja kat Decathlon Damansara. Dia memang selalu datang. Dia memang seorang yang chill gila. Alright, aku pun tak tahu kenapa, tapi memang dah nampak faktor usia dia dah tua sikit kan. Tapi dia memang selalu datang dekat sport retail dekat Decathlon Damansara. Aku rasa dia duduk area-area situ. Dia memang chill lah. Dia datang, kadang-kadang dia datang seorang. Dia tengok-tengok macam usia, dia beli sikit. Dia macam tu. Dia seorang yang chill lah. Serius. Oh, no syarahan. Okay. Dia bukan nak syarah korang semua dalam bagi tahu kat sini. Dia nak dia nak bagi tahu apa tadi? Cuma pesanan je, geng. Pesanan. Baik, Abang Jo. Aku suka siapa Brother Joe ni. Dia memang dia punya kind of rap macam ni tu. Dia macam kalau dia sebut tu, dia akan sebut betul-betul, dia akan pronounce betul-betul. Ini yang aku rasa dia buat daripada dulu lagi. Tapi kali ni aku rasa dia ada penukaran sedikit dari segi penyampaian voice dia. Dia macam serak-serak. Oh, secara ham. Oh yeah. Let's go. Let's get it. Yeah. Oh, jadi cool freestyle satu album. Yeah, mamen. Aku pernah tengok Kalolito zaman-zaman dia kerja kat mana dah, kan? Dia pernah suruh Jufizo buat satu freestyle dan Jufizo dengan selambat relax dia buat freestyle tu, geng. Kau ada? Cuba kalau aku suruh kau freestyle depan aku sekarang. Lambat sikit, tapi dia memang relax lah. Dia memang santai. Orang kata santuy. James Earl Jones and Jeffrey Jaffa.
Yeah, that's MK. MK. MK makan burger, geng. Dengan brother Joe Legend, geng. Wadah, aku suka je sweater brother Joe. Nice, though. Oh, ada ape kat belakang datang. Okay. Aku, nice setup. Dan dia punya corak belakang tu pun ape. Aku rasa dia, ni dia sponsor oleh ape ke? Tambik hormat untuk general. Tambik hormat general tak lain dan tak bukan lah. Kau tahulah kan. Maliki. Yeah, yes, yes, yes. Dia ada buat lagu sebelum ni, dia ada buat lagu yang aku tanya apa khabar tu, yang dia naik kancil pergi ke Pulau Pinang tu. Ha? Ya, dulu kata kancil, sekarang dia naik kereta kebal. Mungkin kebal daripada orang luar, tapi kancil lebih laju daripada kereta kebal. Seperti kalau dia cakap sekarang naik Lamborghini ni. Yeah, tapi Abang Joe, saya minat Abang Joe. Aku suka Brother Joe ni, dia sebuat satu culture. Dekat barbershop dia sendiri, dia buat macam 6 baris, 16 baris. That's a good thing. Kat situlah, time tu lah aku rasa banyak rapper-rapper underground appear. Alright? Yeah, padu. Selamat petang kepada yang datang untuk syarahan. Ini cuma hanya pesanan. Damn. Pengaruh si kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan. Oi, latihan buku tank ku sekolahkan. Yeah. Tas tas jauh 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 baik. Ma, baik. Jauh 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 jauh. Aku tak tahu, tak sure chow ni untuk apa, tapi selalunya weh okey lah weh, aku chow dulu. Antara CHOW atau CIO AO chow, apakah maksud dia? Mungkinkah ini daripada Chinese punya words ke? Chow. Macam tu kot, tak tahu. I not sure. Siapa ada back kena chow chow. What is mean? Selamat sore bapa, rumah irama, Saiban Tapa. Jakarta ku sering membangun di pentas. Stadium cewek boleh pegang kantas. Pegang kantas. Apa maksud dia geng? Kau bagi tahu aku geng. Aku tak faham sangat dia punya tas. Jap, tengok dulu. Stadium cewek boleh pegang kantas. Tapi aku suka, aku suka sebab Joe Fizzo, kalau kau tahu, aku rasa dia lah almost 50 ataupun dah 50, but dia still lagi, kalau dalam culture rap, dia still lagi ikut trend. Dan aku rasa ini adalah trend yang aku rasa dia tak macam dulu. Kalau dulu dia macam hip hop pakai baju besar-besar, pakai baju labu-labu kan, but now aku rasa dah lebih aku kata apa, macam mana cakap, lebih stylish. Yeah, you know what I mean. Yo, you don't know. You don't know, it's okay lah. Dalam kegelapan dalam, oh merda, la cosa nostra. Pagi sore tengah kota, rantai peraku di collaboration yang ada kat belakang dia sebagai extra. This is good. Dengan lighting yang baik, setup lighting yang baik, dia punya video yang cantik, dan juga dia punya orang-orang putih kat belakang tu. Alright, model-model dia kat belakang tu. That's a good man. This is vibe. You know what I'm saying? You don't know? It's okay lah. MK. MK, selamat. Yang dendam semalam macam salah petik nama kena taknam. Wahadam kerja orang dalam baju kasut seragam. Mereka lupa kita tahu. Okay, not bad, not bad at all. MK, not bad. Budak busuk buka mulut bagi tahu. Salah pakai hantu hantar nasan tahu. Wow, wow, what is this man? What is this? Salah pakai hantu nak hantar santau. Bila aku dengar punya lirik ini, aku teringat kepada kita punya YouTuber Prince Meat.
Kau nak tengok belum? Kau kena tengok. Lain macam ya penggunaan bahasa dia. Wabillah hitaufiq wa hidayah wa jau. Lain macam. Luar dan slow order line gua tengok. Whoa. What does this mean? 666. Eh, korang kan tahu kan? 666 meanings for Illuminati. Illumin Dajjal. Ini lain punya lingo. 666. Gua bingo. Sebab aku ada dengar lagu semalam. Triple C. Dia ada cakap pasal. Pasal apa? Pasal Illuminati, gang. Pasal Dajjal, gang. Apa pasal dalam diri lagu ni ada bingo 666 ni, gang. Aduh, come on. 666 to a bingo. Perfect combo. Kami komando. Belum mula game. Sudah favo. Woo. Yeah. Tas, tas, ciao, ciao, ciao. Tas, tas, ciao, ciao, ciao. Aku tak tahu. Aku suka karakter Joy bawa dalam ni. Dia seorang yang sangat-sangat bad. Dia seorang yang sangat-sangat bad person. Dia macam, you know, I got a feeling macam tas, 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 ciao, ciao. Damn. Get back. Puh, dia ni kan. Dia ni aku rasa. Dia ni famous gang. Famous gang. Aku buka, aku search. Sebab aku tak layan sangat Korea sangat. But aku tengok jugalah kan. Dan memang dia ni follower dia tinggi juga. 40 million. Gila. Tapi aku tak rasa dia show kat Malaysia. Aku tak rasa dia show kat Malaysia. Sebab dia tak ada nampak dia bersama dengan Joe atau MK ataupun dengan kru-kru yang kat belakang, extra kat belakang. Tapi dia buat setup dekat sana kot. Aku rasa lah. Aku tak tahu lah. Sebab aku tak tengok pun. This is first reaction kan. Sebab kalau kau tengok situation dia kat tempat dia, dia cuba cari the macam sama, tempat yang sama, setup lighting yang sama. Dia cuba buat dengan macam tu. Tapi aku tak rasa sebab COVID kan. Wow, dia masukkan Korea words dalam lagu. That's the thing. Cepak, cepak. Aku tak boleh pergi lagi. Selamat datang kepada yang datang. Yeah. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerus kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan. Woo. Das das ciao ciao ciao. Yeah. Das das ciao ciao ciao. Woo. Das das ciao ciao ciao. Yeah. Baru berapa hari eh? 22 Januari. Sekarang dah berapa hari bulan, gang? Alamak. Aku rasa sekarang ni 24 hari bulan lah. Betul tak? Baru 2 hari lah. Yes. Dah 497. You should go and watch and listen to this song, guys. Aku rasa this is a vibe. Inilah kualiti yang kita nak. Banyak kereta-kereta yang padu-padu, gang, ke dalam ni. Setup dia. Just for one music video. Nice. Yeah. Wow. Cik, nampak? Wow. Aku dah agak dah. Mesti Ape ada sponsor juga ni. Babe. Babe Store Malaysia. Motorsport Playground. Motorsport ni mungkin kereta-kereta yang diorang sponsor tu. Remus Cheng. Nice. So, gang. Itu dia. Def Jam Record Recording Malaysia. Itu dia. Cartel. Itu dia. MK.
Jofizo dan juga J Park. Shout out to them. Alright, aku rasa this is kind of new. Selain kita dengar yang trend macam Kekli buat macam ala-ala gangster macam tu, ala-ala yang macam ganas, suara-suara yang macam tu, kita dapat dengar satu benda yang very soft but rasa dia punya kekejaman tu ada. Haa, macam tu je. Kalau korang dah tengok, komen terus kat bawah, subscribe channel orang ni. Naik lagi channel brother Jofizo, 60k subscriber is not enough. Should be 44 1 million 8,000. Go subscribe guys, subscribe abang brother Jofizo. Shout out abang Jo. Nice. Okay, kita jumpa next reaction. Okay, assalamualaikum.